Tetapi apabila terpaksa dalam dewan dengan apa sarkas yang berlaku semalam tu, mana dia dia terpaksa terpaksa mengeluarkan perkara yang sebenarnya. Jadi itu sebenarnya mengapa kalau yang umat tanya, mengapa dulu tak cakap sekarang bercakap? Dia benda tu dizahirkan kerana mungkin ada sesuatu yang telah berlaku yang terpaksa dia akhirnya menzahirkan, ya. Tak payahlah kita faham benda ni. Ha? Okey? Ha? Ha, saya dah bagi peluang. Saya bagi peluang untuk bertanya. Kalau beri, kalau berilah luar, saya masuk. Kalau tak beri, saya tak masuk. Tak apa lagi. Mana satu yang nak? Ha. Nak saya masuk ke tak masuk? Ya. Ya? Nak masuk ke tak nak masuk? Saya laki. Beri luar ke tak? Saya laki mana boleh masuk? Alah. Ha? Ini. Ha? Ini. Ha? Otak. Otak yang tak betul lah. Saya ingat. Jadi saya ingat. Saya ingat. Saya ingat. Yang betul. Kan yang macam ni. Benarkan saya masuk ke tak? Apa ini point of order. Saya tadi, tidak akan berjalan. Tadi yang dipertua sebelum ini telah membuat ruling bahawa masuk ini tidak ada konotasi seksism. Tapi dengan saya, apa yang disebut oleh menteri, confirm ada ni, ada unsur seksis. Saya jangan. Sebab saya, tadi saya menteri berani. Kata masuk saya lelaki saya berani. Tu aja. Tadi tak bangkit soal nak masuk-masuk waktu saya bahas. Bukan saya takut. Dah tukar konteks lah. Tapi saya saya agak itu telah menunjukkan. Ini nampak lah. Sebelum ni. Ya, tak boleh. Ada unsur. Okay, okay. Yomad. Yomad. Bersilu, Mak. Okay. Saya hanya ingin bangkitkan. Okay, minta lah, minta lah. Batu ini salam. Ini ada implikasi dia. Saya biasanya low key bila masuk dewan, Yomad. Masuk, duduk dulu, rehat, dengar orang bercelaru, macam-macam lah. Jadi tak ada macam parlimen, macam-macam masuk sepasar. Okey lah tu, tak apa. Tapi saya duduk dulu, rehat, relax. Supaya my blood pressure down. Memang blood pressure sedap. My blood pressure suddenly tu, apa orang kata, 70-120. My blood pressure. Sebab I maintain it well. Jadi, sila, Menteri. Saya tak mau pasal Syahlam dia mencabar saya. Saya tak mau bagi tahu yang saya takut kalau dia nak masuk saya tak beri. Saya tak saya jabar. Tak beri, saya kata saya lelaki. That's not right. Saya tak jabar. Saya minta izin. Beri lah. Saya masuk kalau, ataupun tidak. Kalau sekali pun yang Muhammad jawabnya, kalau yang Muhammad kata saya minta, kalau saya tak bagi masuk nanti orang yang Muhammad akan berikan satu apa pandangan saya ni penakut, tak berani nak berbahas, dia ada poin yang baik. Jadi saya nak kata saya tak takut, saya lelaki. Jadi jangan silap interpretasi dalam perkara. Tak, saya sebenarnya memang saya beri jalan, tidak ada masalah. Cuma baik, terima kasih. Kalau tak, yang menteri beri jalan, saya nak sebut bahawa sekiranya yang berhormat benar-benar ada perasaan persahabatan oleh kerana sudah lama yang berhormat ketua pembangkang merupakan dulu ketua kepada yang berhormat sendiri, maka jangan buat yang sindiran-sindiran itu, ya. Kalau betul ada tawaran, nyatakan ada tawaran dan berikan bukti. Tapi jangan kata, oh, kita oleh kerana kita hormat dia, maka kita ada benda yang dia cakap kita tak akan sebut. Ini bukan menunjukkan semangat persahabatan. Kerana ini hanya akan menimbulkan keraguan. Kalau benar, cakap benar. Kalau tidak, nyatakan apa yang sebenarnya. Ya? Dan saya mengambil petikan daripada apa yang disebutkan oleh Batu Pahat. Oleh kerana dalam ucapan yang berhormat menteri, yang berhormat menteri menyebut dan memberikan gambaran seolah-olah ada. Dan ini merupakan satu tindakan yang tidak adil, lebih-lebih lagi apabila mengaku yang berhormat ketua pembangkang sebagai kawan lama. So, saya dengan izin, ya. Dengan izin. Sudahlah, Mat. Salam dulu, Mat. Dua, Mat. Saya boleh janjilah kalau yang berhormat tawar pada saya, saya tetap immediately saya bagi tahu ada, sebab saya tak hormat yang berhormat. Tapi dengan dia saya hormat dia. Jadi soal sama ada persahabatan ada tak ada, tanya dia lah. Tanya dia lah, ya. Tapi saya boleh bagi jaminan kalau yang berhormat yang tawar, benda ada terus saya cakap. Saya takkan saya tawar. Tak hormat, saya takkan tawar. Seperti mana ketua pembangkang pun takkan tawar. Kita tak nak orang yang datang lupa atas sebab tawaran. Salam, tawar. Salam. Tak boleh, Ahmad. Tak boleh, Ahmad. Minta sela lah, Ahmad. Kena seorang-seorang lah cakap. Terima kasih, Betul. Terima kasih, Muhammad Menteri. Rujuk kepada kenyataan Menteri Besar kerana Muhammad Menteri kaitkan. Saya buat pelawaan ini terbuka. Bukan rahsia. Saya kata memandangkan agenda yang ada pada Pakatan Rakyat, masa itu juga Parti Keadilan Rakyat,
Saya pohon kerjasama rakan-rakan termasuk bekas-bekas teman-teman saya dalam UMNO untuk bersama. Ini bukan rahsia. Saya buat pelawaan terbuka. Dan bukan umpamanya menyeludup dan janji wang dan jadi saya nak disebut. Ya, atau menghilangkan, ya. Dalam kes dua wakil rakyat Exco Perak termasuk yang Berhormat Botai, dia hilang 9 hari. Dan ini saya nak ulang di parlimen yang Berhormat Datuk Yang Terpetua. Isteri salah seorang Exco telefon saya, lapor suami dia tak balik, tak dapat dihubungi melalui telefon atau SMS. Cuma 9 hari kemudian suami ini menjelma dalam kenyataan akhbar bersama Perdana Menteri. Masa itu cuma Perdana Menteri Yang Berhormat Pekan. Jadi ini fakta dia. Mengenai Yang Berhormat Yang Berhormat sekarang Menteri Besar Perak, saya tidak ada pertemuan dengan dia. Jadi gambaran seolah-olah ada rundingan panjang itu tidak benar. Jadi ini yang penting. Benar, ada dihubungi, beliau juga ada menelpon, saya jawab telefon, beberapa perkataan, perkabar semua. Saya tidak jawab, terbincang hal-hal yang demikian dalam telefon. Tetapi apabila beliau bersedia berbicara saya dengan melalui telefon, saya tidak umumkan seperti mana yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri tadi, kita ada sikap persahabatan, tak perlu. Dia tidak tuntut jawatan, dia tidak tuntut wang kepada saya. Dan benar macam yang disebut oleh Yang Berhormat Batu Pahat, kita pun tidak memberikan satu jaminan tentang wang ringgit kedudukan berlebihan kepada dia. Tapi kenyataan itu kenyataan yang berlaku di kalangan di antara Yang Berhormat Menteri Besar Perak sekarang dengan beberapa tokoh lain, tapi tidak melibatkan saya. Saya tidak mengadakan apa-apa perbincangan dengan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak yang sedia ada. Itu kenyataannya. Apakah ada pelawaan? Benar. Yang Amat Menteri betul kalau dia kata memang ada pelawaan. Apakah saya ada telefon sekitar 1-2 minit? Memang ada. Tapi kalau ada satu telefon dengan bekas-bekas sahabat UMNO itu 2 minit itu dianggap satu kesalahan besar, itu saya rasa ni. Tetapi yang nyata, Yang Berhormat Datuk Speaker, saya nak jelaskan beda. Ada perbezaan besar. Kita tidak ada kemampuan untuk memberi sogokan atau ugutan. Seperti mana kes, ya, tak? Yang Berhormat UMNO boleh. Yang Berhormat dari UMNO boleh ketawa. Tapi Yang Berhormat pun tahu ada yang bincang, ada yang telefon. Tapi tak, itu bukan soal dia. Yang penting, ya, dan saya, baik persahabatan atau perbincangan yang kita anggap tertutup, kita hormati. Itu jangan ada langsung keraguan tanpa itu, ya. Dalam politik ini ada ethics dia, walaupun dengan musuh. Dan ini kita pertahankan. Sebab itu saya tidak pernah keluarkan. Saya respon kepada Menteri Besar Perak hanya setelah beliau sebut. Saya tidak sebut dulu. Iaitu saya harap dapat dimengerti. Yang penting saya ulang, ya. Kes dua Exco sebelum Yang Berhormat Bota itu setelah didakwa di mahkamah, dia datang dalam keadaan ketakutan kerana kata dia kepada saya, Datuk Seri tak apa, Datuk Seri masuk penjara ada penyokong, kami kalau masuk penjara macam mana. Jadi itu circumstances dengan izin, di mana diheret ke rumah di mana Perdana Menteri, kemudian diminta lompat. Yang lain yang bebas, tanya mereka sekarang apa dia circumstances mereka. Tuan Tua, diorang bebas, dia bukan pasal nasional. Jadi tak bangkit soal togokan dia pada kita ke apa ke, dan kita tak pernah kacau pun Tuan Menteri. Jadi Tuan Tua, boleh jawab? Ya. Duduk biar menteri jawab. Kemudian Tuan Tua, saya nak ketuk makan, jangan makan cili rasa pedas. Saya pun tak kata Yang Berhormat, sebab yang pergi itu sudah tentulah Yang Berhormat tak buat. Yang buatnya little Napoleon, ya. Kalau angkat telefon berurusan dengan ahli-ahli BN, bukannya Muhammad, sudah tentu. Sebab yang pergi ke Taiwan tu little Napoleon yang pergi, bukannya Muhammad. Jadi saya tak kata Yang Berhormat, ya. Saya tak pernah kata Yang Berhormat yang buat. Ini kerja-kerja little Napoleon yang dikatakan wujud dalam PKR pada hari ini oleh mereka yang telah mendedah dalam dewan ni. Itu saja. Jadi saya jadi
Jadi Pak Syahlan, saya apa pertubangkan dekat persahabatan tu ada. Ya, ya Menteri. Penjelasan. 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 Bayan baru.